aku mohon mas, jangan ganggu aku sama Rara lagi, biarin aku sama Rara hidup tenang. Mendingan sekarang juga kamu pulang, Dina pasti nungguin kamu di rumah. Aku gak mau ya, kalau sampai Dina nunggu aku yang enggak-enggak lagi. Kamu habis dari mana? Tolong dijaga Bapak Arini. Bapak Aryo telah menceraikan Soraya. Berarti sekarang Bapak Aryo tidak berhak atas Soraya. Ini semua gara-gara Soraya. Dia harus membayar semua yang terjadi sama aku. Aku gak akan membiarkan. Dok, sebaiknya dokter pergi. Hari ini kan hari pertama kali praktek, nanti telat loh. Tapi gak apa-apa, Soraya sendirian di sini. Gak apa-apa, aku sendirian gak apa-apa kok. Aduh, saya mau nanya serius. Boy? Saya bagus sama topi apa enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yakin hatinya Bu Soraya sudah terbuka untuk saya. Tinggal masalah waktu. Selesai masa idahnya Bu Soraya, saya akan menikahinya. Dan saya akan selalu bahagia. Tinggal. Iya, saya taruh di meja tadi. Rasain kamu Soraya. Ini akibatnya kalau lu dagang di sini nggak ada izin. Lu pergi sekarang. Pergi. Pergi lu sekarang. Pergi. Papa tolong pergi. Tolong apa? Tolong ini. Diam. Pergi sekarang. Tau! Soraya? Tau! Stop! Hey! Irfan! Lo siapa berani kucap perusahaan lo, ha? Mobilnya Dina. Ngapain dia di sini? Jangan-jangan preman-preman itu suruhan Dina. Ada apa ini? Pak, tolong bawa dia, Pak. Dia preman, Pak. Ayo. Ikut. Dok. Dokter enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soraya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi dok, tadi saya lihat Dina di sana, dok. Dina? Ngapain dia di sana? Saya juga nggak ngerti. Ya, paling penting sekarang Soraya nggak apa-apa. Di sini sepertinya nggak aman, Soraya. Oh, saya tahu. Tempat untuk Soraya jualan. Tapi aman. Di mana? Ikut saya aja. Biarin barang-barangnya yang gak usah dibersihin. Halo, Tante.
aku tuh kesel banget sama Mas Aryo. Dia tuh udah gak peduli lagi sama aku. Aku tuh capek kayak gini terus. Itu seperti suara Dina. Ngomong sama siapa dia? Tante, aku tuh udah capek pura-pura hamil terus kayak begini. Aku udah gak mau. Jadi Papa dan Soraya benar-benar soal kebohongan itu. Jadi Dina pura-pura hamil. Aku harus ngomong ke Aryo soal ini. Mama, dia ngopin pembicaraan aku. Enggak, ini enggak boleh. Ma! Mama! Serius ya, biar jadi anak pinter dan soleha. Iya, Opa. Ayo, sekarang masuk ya. Ya, Opa. Dadah, sayangku. Mama lagi apa ya? Mendadak, saya kok kangen. Kok tumben lama banget gak diangkat? Masuk. Lepasin! Enggak! Masuk! Ini pasti gara-gara Dina. Dek, tolong anterin saya ke Kalisari yuk. Iya, iya, Pak. Silakan, Helmi. Bungkam dia dengan itu. Tolong! Tolong! Bukain! Omongan aku. Dan pasti Mama akan bilang ke Mas Aryo kan semua omongan aku. Iya kan, Ma? Selama ini kamu bohongin Mama. Bohongin semuanya. Mama akan lepurin ke Aryo. Enggak. Ma, enggak lepas. Aduh. Ma. Mulai sekarang, Mama gak boleh lagi melangkahkan kaki dari rumah ini.
Soraya. Sebaiknya Bu Soraya jualan di sini. Jualan di sini, Dok? Iya. Di klinik ini kan banyak pasiennya. Sementara mereka menunggu, mereka bisa jajan, bisa makan, bisa minum. Tapi, Dok, saya... Bu Soraya, kejadian hari ini kita nggak tahu kapan akan terulang lagi. Dan saya nggak bisa selalu ada di situ, kan? Tapi, Dok, preman-preman itu kayaknya memang suruhan Dina deh. Ya mungkin aja, tapi memang preman yang lain tahu. Suraya, Rara, dan Pak Marwan, itu cuma punya kamu. Kalau Bu Suraya ada apa-apa, gimana dengan Rara? Coba Bu Suraya pertimbangin. Semua yang dibilang Dokter Irfan memang benar. Tapi aku gak bisa terus-menerus menerima kebaikan Dokter Irfan. Beres semuanya. Din! Dina, buka pintu! Dina! Papa? Dina! Mama, dia pasti mau nyariin Mama kesini. Aduh, gimana nih? Dina! Tenang, Dina. Aku harus santai, seolah gak terjadi apa-apa. Dina! Buka pintu! Mana istri saya? Nggak tahu. Jangan bohong. Bener, mama lagi ke pasar. Kalau ke pasar pasti dia bawa HP. Saya telepon berkali-kali, nggak diangkat. Beneran, Papa. Mama itu lagi ke pasar. Jangan bohong. Aku nggak bohong, Pak. Papa mau ngapain sih? Ma! Mama! Mama! Papa? Mana Mama? Mana istri saya? Papa jangan teriak-teriak dong. Nanti malu kalau tetangga denger. Ya tapi Mama mana? Mama pasti ada di sini. Pak, udah aku bilang kan, Mama itu lagi pergi ke pasar. Pasti Mama ada di sini. Pak, Mama nggak ada. Astagfirullahaladzim.